Selamat sore dan selamat berjumpa kembali dengan saya Henda Iskandar dari tim kunjungan rutinitas Asia Arsitek. Di kesempatan sore hari ini saya sedang berada di tempat atau di rumahnya Bapak Sunarno yang tepat alamatnya itu di Komplek Kehakiman di daerah Jakarta Selatan, itu daerah Ampera. Di kesempatan sore hari ini saya lagi ada di depan teras halamannya Bapak Sunarno. Akan sedikit menyampaikan bahwa bangunan Bapak Sunarno ini dengan konsep minimalis yang pastinya rumah tinggal berlantaikan dua lantai dan sudah dikerjakan kurang lebih hampir satu tahun ya, dengan desain mungkin 2017 atau 2018 konsep desainnya. Dipekerjakan sampai sekarang belum kunjung selesai dikarenakan rumah ini adalah pembangunan bertahap, dalam arti tidak fokus dan tidak khusus, berjalan seperti air begitu kira-kira. Perlu diketahui bahwa rumah Bapak Sunarno ini mempunyai ukuran luas tanah itu 13 meter kali 22 meter. Dan di sini luas bangunan, lantai 1 ada 257 meter persegi dan di lantai 2 246 persegi dan jumlah keseluruhan itu luas total bangunannya ada 503 meter. Memiliki 10 kamar tempat tidur dan jumlah kamar dan 10 jumlah kamar mandi di lantai 1 ke lantai 2. Waktu pembangunan itu kurang lebih di sini dinyatakan kurang lebih itu sekitar tanggal 22 Juli 2017, pemirsa. 22 Juli 2017. Jadi sampai sekarang ini belum kunjung selesai. Jadi ini secara tidak fokus, dalam arti nyantai. Nah, itulah pemirsa sedikit ulasan mengenai bangunan. Thank you.
perlu diketahui pemirsa bahwa rumah ini dua bangunan menjadi satu. Jadi wajar-wajar saja kalau di rumah ini mempunyai kapasitas kamar itu 10 kamar mandi dan 10 kamar tempat tidur. Dan untuk kapasitas mobil di sini, di sebelah sini yang tempat saya berdiri itu cukup satu mobil, dan di sebelah kanan, di sebelah sana cukup satu mobil, dan di halaman masih ada beberapa akses untuk mobil masih muat. Ini adalah teras pemirsa, seperti yang Anda lihat ini kita pintu masuk. Ini adalah akses pintu masuk lantai 2 seperti ini. Nah, ini adalah ruangan sementara bapak pekerja masih mengerjakan tentang pengecetan. Ini sebagian sini, yang sebelah sana sudah finish. Akses foyer, akses untuk ke belakang, untuk ke lantai 2. Ini melalui sini. Nah, ini rencananya, ini adalah taman rencananya di sini. Ada kamar tempat tidur seperti ini, cukup luas sekali. Dan di ruangan ini ada untuk akses ke lantai 2 ke balkon plus ke jemuran ini ya. Adalah akses tangga untuk naik ke lantai 2 seperti ini, komendasikan dengan warna alam, warna serat kayu, dan di sini juga mantap sekali pemirsa seperti ini. Ini ada kamar mandi di sini seperti ini, dilapisi dengan kayu. Akses tangga untuk naik dari lantai 1 ke lantai 2 cukup lebar, lebarnya ini kurang lebih 1 meter dan tingginya kurang lebih 20 cm, terus panjangnya ke sini 30 cm dan lebarnya kurang lebih 1 meter menuju ke sini. Ini adalah plat atau bordes seperti ini. Lantai 2 dan ini menghadap ke balkon. Di depan sana ada balkon ya, ada railing, ditutupi dengan kaca ini seperti ini. Menurut saya konsep yang sangat luar biasa seperti ini. Dan ini adalah balkon, yang mana balkon ini adalah menghadap ke poin tangga. Nah, ya nanti untuk penataan bisa aja untuk sofa, bisa aja untuk ruang keluarga dan lain sebagainya. Dan ini menuju ke belakang pemirsa. Ini di sini ada salah satu kamar seperti ini, penuh, mungkin dikatakan gudang atau seperti apa nantinya. Ini adalah tembus ke belakang. Dan di sini juga ada ruangan. Ini adalah ART di sini. Dan di belakang sini ada satu teras, yang mana di bawah, di atasnya ini ada kanopi. Seperti yang Anda lihat di atas, itu ditutupi dengan akrilik. Dan ini adalah poit, yang mana poit ini belum selesai. Nanti ada railing di sini untuk pembatas pembatas atau pegangan.
untuk pembatas point antara point dengan teras ini, dan teras ini sekaligus untuk berjemur. Dan ini adalah salah satu tangga untuk naik ke wilayah lantai atas untuk mengontrol genteng atau toren yang ada di atas sana. Ini salah satu aksesnya. Dan di sebelah sana pemirsa, karena ini rumah terbagi dua, jadi kurang lebih motifnya sama dan areanya pun sama, hanya ada pembatas saja seperti yang Anda lihat. Nah pemirsa, itulah penjelasan dari saya yang di kesempatan sore hari ini sedang mengunjungi salah satu rumahnya Bapak Sunarno. Saya cuma mengingatkan kepada Anda, bagi Anda yang sudah bergabung di channel YouTube Asia Arsitek, ikuti terus video-video kami yang terbaru yang videonya ada di sebelah kiri bagian atas. Juga saya ingatkan bagi Anda yang belum bergabung, jangan ditonton doang. Anda silahkan tekan like. Terus Anda juga komen, lalu subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk memudahkan Anda mengikuti video-video kami berikutnya. Dan perlu juga saya ajak Anda, bagi Anda yang mau, yang ingin menggunakan jasa arsitek, di Asia Arsitek ini diawali dengan pembangunan, Anda akan mendapatkan pengawasan langsung dari kami. Dari pertama penggalian sampai pemasangan slope, pemasangan pondasi, dan sampai rumah Anda selesai, insya Allah akan saya ikuti terus perjalanannya. Mau 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 1 tahun pun saya siap mengawali rumah Anda. Atas nama Hendra Iskandar, bersama kru akan pamit undur diri dari hadapan Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya. Salam jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan yang berbeda. Bye-bye.